Wah, cantik lah kita punya interface baru ni. Terima kasih kepada tim Rogue and Rebel kerana hari ini kita Alhamdulillah di PKP 2.0 ini kita dapat bersiaran langsung di laman Facebook Sekolah Film. Dan hari kita akan sembang Penglipur Lara, sebuah filem underrated bertajuk No Mercy, filem yang dibikin pada tahun 2010. Okey, so seperti biasa, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Aku Rosino Razali, pengasas creative principal bagi Rogue and Rebel Studio dan Sekolah Film. Okey, hari ini seperti biasa, stay safe, jaga jarak, okey, jaga keluarga kita kerana PKP 2.0 sedang dijalankan pada waktu ni. Jadi kita kita sama-sama jaga keluarga kita. Saya faham pada waktu ni banyak kerja yang tertangguh, banyak kerja yang tidak dapat dilakukan kerana kita perlu mengikut perintah kawalan pergerakan 2.0. Okay, so apa yang akan aku kongsikan hari ini adalah tentang filem No Mercy. Okey, sebut sedikit tentang filem No Mercy ini. Okey, filem ini adalah sebuah filem underrated yang dibikin pada tahun 2010. Okey, filem ini kalau dalam tajuk Koreanya diberi tajuk Yong Sonan Kubda. Okey. Okey, daripada pengarah Kim Hyung Jun. Okey, dan penulisnya adalah Kim Hyung Jun juga dan Lee Jung Ho. Okey, diterbitkan oleh Kang Woo Suk. Okey. Okey, dan sinematografer dia adalah Kim Woong Hyung. Okey, diterbitkan pada Januari 7, 2010. Okey, jangka masa filem ini adalah filem 125 minit. Okey. Genre filem ini pula adalah filem suspense, thriller, crime. Okey, filem ini ada dalam bahasa Korea, diterbitkan di negara Korea Selatan. Okey. Sebelum kita meneruskan sembang penglipur lara ni, okey, sedikit latar belakang filem ini, macam aku sebut tadi tu kan. Filem ni agak underrated. Okey, tak ramai yang menonton, tapi filem ini mendapat jualan box office di Korea Selatan dengan jualan USD 7 juta. 7 juta. Oh, kira USD 7 juta tu kalau di Korea besar tu. Kan? So lebih kurang itu. Dan pada tahun 2010, okay, dan aku filem ni aku tonton pada PKP tahun lepas. Dan aku tidak tahu tentang filem ni, tapi sewaktu PKP aku mencari bagaimana aku dapat menonton filem ni adalah sewaktu PKP tahun lepas tu aku ada buat tontonan. Sewaktu PKP aku di laman YouTube Rogue and Rebel Studio, aku ada buat senarai filem-filem yang perlu ditonton sewaktu PKP. Jadi apa, nombor sini aku temui ketika aku membuat kajian lah, nak menonton filem-filem Korea yang underrated, yang tidak tidak mendapat tontonan ataupun apa pasaran, tak masuk pasaran Malaysia apa yang sepatutnya lah. Okey, dan aku bertemu dengan filem yang diarahkan oleh Kim Hyung Jun.
Okey. Okey, Kim Hyung Jun ini dia mula mengarah ini adalah filem pertamalah dia arah Normacy. Tapi dia memulakan kerjayanya dalam penulisan dan penerbitan. Okey. Filem yang dituliskan adalah filem Daddy Long Legs pada tahun 2005. Itu Kim Hyung Jun. Okey, pada 2010 selepas 5 tahun dia mengarahkan filem inilah No Mercy. Dan aku ada dalam senarai filem yang perlu aku tonton. Salah satu dari filem dia lah adalah filem The Saint. Okey, dibuat pada tahun 2012. Begitu. Okey, jadi ya, kita kembali kepada filem No Mercy. Okey. Filem ni juga kan dia untuk pengetahuan, filem ni juga pernah dipilih dengan apa pilihan penonton mendapat anugerah bagi pilihan penonton kerana akhir pengakhiran dia yang sangat-sangat mengejutkan. Jadi sebelum apa-apa kita tonton dulu dia punya trailer. Jadi kita kembali selepas ini dan kita terus tonton trailer filem No Mercy. Salut. Baik, itu dia. Kita dah tonton. Okey, baik, itu kita dah tonton filem trailer bagi filem No Mercy tadi. Dan apa trailer tadi aku dapat daripada apa IMDb ya, kualiti yang agak baik lah di IMDb. Okay, so setelah menonton trailer tersebut, okay, sekejap. Okay, alright. Sorry. Okay, kita teruskan. So tadi kita dah tengok trailer filem No Mercy.
Filem tadi, trailer tadi aku dapat daripada bukan 1MDB, IMDB. Salah sebut. Okey. Macam mana boleh salah sebut? Eh? Aku rasa aku sebut IMDB, bukan 1MDB. Kan? Okey. Tak apalah, tu nasib lah kan. Sebab dia lebih kurang. Jadi kita rasa apa yang penting adalah apa yang aku nak kongsikan tentang filem ini. Okey. So aku nak sharekan sedikit sebelum aku meneruskan dengan kita punya archetypes, archetypes penceritaan, iaitu kita aku nak dapatkan, aku nak kongsikan sedikit apa orang kata, aku nak kongsikan sedikit sinopsis, sinopsis tentang filem ini lah. Filem ini sinopsis dia, okay. Dan sinopsis ni pun aku ambil daripada ASEAN Wiki. Okay, so daripada ASEAN Wiki, okay. Sol Kyung-gu, okay. Sol Kyung-gu ni adalah pelakon yang nama sebenar, yang dia melakonkan watak sebagai Kang Min-ho, okay. Sol Kyung-gu melakonkan watak sebagai Kang Min-ho. Okey, memegang watak sebagai seorang kaki tangan Institut Penyelidikan Ilmiah Kebangsaan di Korea Selatan. Okey, dia cuba merungkai identiti pembunuh misteri, pembunuh bersiri misterius yang memotong mangsanya. Okey, kemudian kita ada Ryu Song-bum melakukan watak sebagai Lee Sung-ho, okay, yang memegang peranan sebagai ahli alam sekitar yang mempunyai petunjuk untuk membuka misteri tersebut. Okay, dua watak ni yang diterangkan dalam ASEAN Wiki ni memainkan peranan penting lah. Okay, dan aku tak ada nak beritahu, tapi ni watak ni Sol Kyung-gu memegang watak sebagai Kang Min-ho, adalah seorang profesor di Institut Penyelidikan Ilmiah Kebangsaan Korea Selatan. Okey, dan Ryu Song-bum yang memegang watak Lee Sung-ho adalah seorang rebel. Okey, dia duduk dalam, dia macam presiden ke macam ketua alam sekitar, apa yang menjaga alam sekitar, dan dia adalah petunjuk kepada kes pembunuhan bersiri tersebut, petunjuk. Okey, jadi kita habiskan di situ yang ini, part ni settle. Jadi kita mulakan kita punya archetype penceritaan. Okey, dengan pertama kali kita nak tahu siapakah watak utama bagi filem No Mercy ni. Okey, macam di dalam sinopsis tadi tu, kita tahu kita diberi petunjuk, iaitu Kang Min-ho dan Lee Sung-ho diberi tahu sebagai watak dalam cerita ini. Tapi setelah aku menonton filem ni dan mengikut ilmu yang aku tahu, Kang Min-ho dan Lee Sung-ho ni sebenarnya hanya jalinan watak yang menggerakkan cerita. Tapi cerita ni sebenarnya milik watak bernama Min Seo Yang.
Min Soyang. Okey, Min Soyang ni adalah rookie ya. Min Soyang ni adalah seorang rookie polis yang baru sahaja join, baru sahaja join dengan siasatan jenayah, jabatan siasatan jenayah. Dia seorang rookie. Rookie ni dia macam Nubia, noobs, noob eh. Budak-budak sekarang panggil noobs kan. So dia ni dilakonkan oleh Han Haijin. Okey, Han Haijin. Aku Han Haijin kot nama dia. Han Haijin. Ya, yeah, betul. Okey, Han Haijin melakonkan watak Min So Yang. Okey, itu adalah watak dalam arkitip penceritaan yang aku susun. Okey. So kita dah tahu watak, siapa watak utama, siapa watak dalam filem ni. So wataknya adalah Min Seo-yong, seorang nubi penyiasat. Nah, jenayah, nubi lah yang dia. Okey, kemudiannya apakah matlamat yang ingin dicapai oleh Min Soyang? Okey, secara profesionalnya dia adalah seorang pegawai polis siasatan jenayah yang baru. Jadi dia baru saja ditugaskan dalam kumpulan siasatan jenayah ni. Jadi dia perlu buktikan yang dia adalah seorang pegawai siasatan jenayah yang berkaliber. Kerana suatu dia masuk je dalam kumpulan siasatan jenayah ni, abang-abang lah, pakcik-pakcik yang lama ni banyak sangat mempermainkan credibility dia. Okay, jadi itu secara profesional dia, dia nak membuktikan dia boleh duduk sama tinggi dengan orang-orang lama dalam jabatan tersebut. Okay, dalamannya, secara dalamannya dia mempunyai bukan hubungan intim, dia mempunyai macam satu hubungan kerja sewaktu dia di dalam akademi polis dengan profesor profesor Kang ni tadi, Kang Min Ho. Dia, Kang Min Ho ni adalah profesor dia sewaktu dia belajar pasal autopsi ya, belajar pasal macam mana nak tengok tempat jenayah apa semua tu. So dia mempunyai hubungan baik dengan profesor Kang Min Ho ni. Jadi sewaktu dia masuk je ke dalam jawatan siasatan jenayah ni, dia ditugaskan untuk menyiasat kes pembunuhan bersiri ni. Dan dalam dia menyiasat tu, dia bertemu Profesor Kang ni. Dan terjalin baliklah hubungan suatu pelajar, antara pelajar dengan profesor dia dalam nak menyelesaikan kes tersebut. Okey, itu dalaman. Luaran dia, luaran dia ni, Min ni, Soyang ni dia mempunyai karakter yang sangat sangat kuat, dan dia tidak mudah mengalah, dan dia ada sebab dia nakkan tu. Jadi matlamat luaran dia ni, dia nak letakkan diri dia sebagai pegawai siasatan jenayah yang baru, newbie, tapi mempunyai tata kerja yang bagus, dan dia nak membuktikan sesuatu, iaitu dia macam hubungan baik dia dengan profesor tu sebab, macam anak lah, dia nak buktikan. Tapi sebab dia kesannya dia tidak rapat bersama keluarga. Nah, so luaran dia tu dia nak buktikan pada keluarga dia tu lah. Okey, tu so kita dah settle siapa watak utama. Watak utamanya adalah Min Soyang. Okey, dan matlamat profesional dia nak buktikan dia adalah seorang pegawai siasatan jenayah yang berkaliber. Okey, matlamat dalaman dia nak membuktikan dia juga adalah seorang anak perempuan yang baik dan mahu bersama keluarga, dan luaran dia nak menyelesaikan matlamat luaran, menyelesaikan kes tersebut.
kes pembunuhan bersiri ini. Okey, siapa arkitek penceritaan yang ketiga ni, siapa yang ingin menghalang Min Soyang ni? Siapa penghalang Min Soyang ni? Okey, kalau kalau ditonton dalam cerita ni, yang nak menghalang Min Soyang daripada mencapai matlamat dia tadi tiga-tiga tu, bukan Lee Sang Ho, Sang Ho, bukan Lee Sang Ho, itu yang tadi tu aktivis alam sekitar tadi tu, bukan dia. Dan mungkin tapi sebenarnya yang yang menghalang dia daripada menyelesaikan kes tersebut, kawan-kawan di jabatan dia dan Profesor Kang Min Ho. Dan aku merasakan yang lebih kuat adalah Profesor Kang Min Ho. Kenapa? So nanti aku akan ceritakan di dalam struktur penceritaan dia, mengikut dunia-dunia yang telah aku susun. Okey, so siapa yang ingin menghalang Min Soyang? Okey, yang penghalang dia adalah Kang Min Ho. Okey, dan akhir sekali, apa akan jadi kalau dia gagal menyelesaikan dan menyelesaikan masalah, menyelesaikan matlamat yang tadi itu, profesional, dalaman dan luaran tadi itu. So apa akan jadi? Min Soyang ni, dia yang pastinya dia akan punya rekod yang tak baiklah sebagai newbie dalam jabatan, kerana tidak dapat menyelesaikan kes. Sedangkan dia adalah seorang pelajar yang baik, pelajar terbaik dalam siasatan jenayah, diiktiraf oleh Profesor Kang tu tadi, Kang Min Ho ni yang memang iktiraf dia. Kemudian dia akan kecewa lah, tak dapat buktikan lah, dia akan kecewa dan mungkin dia akan bunuh diri. Orang Korea kan suka bunuh diri. Tapi tak, tak. Dia sebab tu cerita ni, arkitek dia yang aku rasa kuat bagi aku untuk aku cakap, itulah dia yang penting dalam cerita ini, arkitek penceritaan. Kalau kita perhatikan, ramai yang rasa Profesor Kang dan Lee Sung Ho tu adalah watak yang ni, tapi dia berdua ni adalah jalinan untuk menggerakkan cerita. Tapi yang membawa cerita tu, mengangkat cerita ni sampai ke hujung adalah Min Soyang. Okay, so kita teruskan dengan aku kalau boleh aku tak nak direct sembang pelihara ni kepada waktu yang panjang macam sebelum ni, aku nak dia santai, pendek, mungkin di bawah 1 jam. Dan sekiranya ada pertanyaan daripada yang menonton, terima kasih ya kepada yang menonton. Kan, kalau ada pertanyaan, boleh tinggalkan di ruangan komen, insyaAllah aku akan jawab. Apa lagi? So, dan kalau boleh kalau boleh yang menonton, mohon share video live ni pada ke feed korang, insyaAllah. Okey. Okey, so kita teruskan dengan struktur penceritaan No Mercy. Okey, so dalam struktur penceritaan ni aku mengambil struktur penceritaan daripada Sid Fields, iaitu struktur tiga babak yang selalu digunakan oleh penulis-penulis untuk menulis. Dia ada lagi plot-plot dia lah kan, tapi aku memecahkan struktur tiga babak ni kepada empat bahagian. Okey, iaitu bahagian 1, bahagian 2A, 2B dan 2C. Dan bahagian ni, bahagian 2 ni ada, dia ada dua part. Okey.
Dan bahagian 2 ni adalah bahagian paling panjang lah, Act 2 ni, kalau mengikut struktur Sitfield. Tapi benda ni sebab aku dapat dan aku belajar di di apa, Amerika dulu pada tak 12 tahun, 12, 13 tahun dulu aku tu kan. Jadi sekejap ada pula masalah. Harap-harap tak ada masalah. Masalah dia kat sini. Okey, operator, cantik. Okey, so kita teruskan tadi. Aku memecahkan kepada empat bahagian. Okey, empat dunia, iaitu dunia yatim, kemudian dunia dunia dia dunia yatim, dunia kembara, dunia wira dan dunia syahid. Okey, dunia yatim ni secara asasnya adalah Act 1 lah. Okey, dunia kembara ni secara asasnya adalah Act 2A. Dunia wira ni ada Act 2 Act 2B. Dan dunia syahid ni adalah Act 3 lah. Okey. So itu secara asas, secara rambangnya apa yang aku ingin kongsikan dalam sembang penglipulara. Okey. Jadi kita teruskan di struktur yang pertama, iaitu dunia yatim. Okey. Pada awalnya di dalam dunia yatim ni kita dimulakan dengan satu babak jurugambar pada waktu subuh, awal pagi. Dia cerita ni dimulakan di situ, seorang jurugambar wanita ingin mengambil gambar burung di sebuah kawasan tepi bandar. Dia macam ada macam sungai macam itu lah. Kemudian mereka nak ambil gambar tu tak jadi kerana dia kena datang besoknya. So masa dia nak balik tu, mereka terjumpa mayat, mayat yang telah dipotong-potong, dipotong-potong ke beberapa bahagian. Tu dia. Jadi apa yang berlaku selepas itu, kita diperkenalkan dengan siapa tadi, perempuan tadi tu, nama dia Min Soyang. Soyang kita diperkenalkan dengan Soyang. Dia melaporkan diri di pejabat polis dan dia kita di tempat jenayah lah. Dia tengah melakukan kerja dia apa semua. Datang apa Profesor Kang tu datang berlaku sedikit salah faham, tapi mereka saling mengenali apa semua. Dan kita boleh lihat bagaimana rakan-rakan sekerja Soyang ni memperlakukan beliau, sebab dia adalah seorang internship. Jadi dia macam, dia aku macam kesiannya kan, macam apa yang dia buat semua salah, apa yang dia lakukan semua salah. Maksudnya macam, ialah orang baru kan, jadi orang lama ni nak tunjuk bagus lah, tapi dia punya captain dia ni buat bodoh. Itu satu lagi perwatakan yang bagi aku dalam dunia yatim ni kan, menunjukkan adakah di mana-mana negara setiap jabatan polis, kepala jabatan polis mesti bersikap sebegitu kan, karakternya diangkat seperti macam, aku rasa macam menyampah. Kerana kalau ketua kan tidak memberi perhatian atau kepada pengajaran ya. Tapi kerja-kerja yang dibuat oleh Soyang pada waktu tu mengikut standard of procedure, SOP yang betul, bagaimana nak mengambil bahan bukti, bagaimana nak menjejak benda-benda itu semua. Dan suatu mereka berbincang selepas mayat tadi dibawa ke
ni terdapat bahagian tangan mangsa yang tak cukup lah. Maksudnya badan dia tak complete. Dia tak complete. Jadi mereka kena mencari. So Soyang ni telah menggunakan apa yang dia tahu dan mendapat mendapat petunjuk bagaimana nak menjejak benda tu semua dan telah present pada ketua polis. Dan ketua polis banggalah dengan apa yang dia buat dan mengarahkan ketua dia untuk membuat siasatan di tempat yang dicadangkan oleh Soyang. Namun apa yang feedback yang diterima oleh rakan-rakan sekerja ni macam aduh, nak tunjuk pandai lah. Aku kan kat sini rasa macam, man, kenapa kau kena karakter tapi mungkin mungkin sebab nak memberi tekanan dalam dunia dunia yatim ni ya, kepada Soyang. Jadi rakan-rakan kerja dia ni perlu memperlakukan dia sebegitu. Aku cakap-cakap haus pula kan. Dah lah tak boleh nak keluar malam PKP ni. Okey, jadi dalam masa yang sama mereka telah membuat siasatan ke seluruh kawasan penghasilan batu granit. Okey, dan waktu melakukan siasatan tu mereka jumpa mereka jumpa bahagian badan yang telah ditinggalkan secara sengaja oleh pembunuh. Dan pada waktu tu ada satu Soyang ni perasan ada tunjuk perasaan aktivis-aktivis alam sekitar membuat tunjuk perasaan di kawasan kawasan tersebut. Tu memberi hint bagaimana pengembaraan seterusnya berlaku. Dan ketika balik ke apa ke balai polis dan mereka berbincang dan dia mendapat pujian daripada ketua ketua apa baru rasa selesa. Dengar cakap tu, dia orang ni tak cakap dengan aku tapi suruh aku pakai benda ni. Cikgu cakap lah boring syuk tak cakap kan. So suatu balik berbincang dia mendapat pujian daripada ketua dia dan ketua polis dan berlaku lebih lanjut mereka menjejak siapakah pembunuh, siapakah dia punya suspek. Okey, dan suspek ni tadi inilah okey barulah mereka berjumpa dengan Lee Sang Ho. Lee Sang Ho ni dia ada menulis buku. Okey, di mana siapa tadi perempuan tadi aku pun lupa nama dia. Soyang, Soyang ni mendapat masa dia tengok pasal berlaku tujuh perasaan tadi tu dia dia buat kajian sikit tentang tu dan dia terjumpa kepala pada kumpulan tujuh perasaan itu adalah Sang Ho ni. Lee Sang Ho ni dan Lee Sang Ho ni pernah menerbitkan buku yang memberi gambaran sebenarnya dia dialah perancang utama bagi pembunuhan ngeri tersebut. So tuk, kita dia dia dapat tangkap Lee Sang Ho dan bawa ke balai polis. Kita dah masuk ke dalam dunia kembara. Di dalam dunia kembara ni bermulanya ketika di di sebuah lapangan terbang dia ada hint Soyang Soyang ketika nama dia kan Soyang 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 bertanyakan pada Profesor Kim yang bagaimana anak dia yang dekat US bila dia nak balik apa semua. So dan Profesor Kang tu beritahu anak aku nak balik dalam masa besok. So kita cerita dia dia esok ke dalam minggu depan situ dah cakap. So, dia, so sekarang ni kita dah di fasa yang anak kononnya anak Profesor Kang ni nak balik. Jadi dia pun menunggu di lapangan terbang untuk menjemput anak dia balik. Dalam masa dia menunggu tu ada seorang lelaki bertopi memberi sebungkus sambal surat memberi dia sambal surat. Dan alangkah terkejutnya di dalam sambal surat tersebut
gambar-gambar anak dia telah ditangkap, diculik, diikat. Kan? Dan suatu tu di balai polis, Soyang sedang menginterogasi siapa nama dia? Sang Ho. Dan petunjuk yang Soyang ni dapat memang menunjukkan Sohang, siapa nama dia? Sang Ho ni adalah orang yang merancang pembunuhan ini. Kan? Kita balik kembali pada apa? Teman-teman daripada Profesor Kang ni, dan suatu pemuda yang bertopi tadi, dia kata Lee Sang Ho ni bagi kau ni. Dia sebut nama lelaki tu, Lee Sang Ho. Oh, memberi sampai surat tu, dan agak-agak terkejut ni melihat dalam sampai surat tersebut anak dia telah diculik dan di diikat di gag mulut dia, tangan semua kan. So dia pun rasa gelabah, pergi balai polis. So sebab tu dia balai polis, Soyang dan rakan-rakan ni sedang mencari bukti lain, nak menjejak ni, dapatkan bukti waran apa semua, kerana apa, Sang Ho ni telah mengaku dia bunuh, dan diorang ni nak pergi ke, nak cari senjata lah. So dia dapat, so suatu Profesor Kang ni balik ke balai polis, didapatinya Sang Ho ni ada, telah ditangkap. Dan apa yang berlaku pada waktu tu, berlaku, dia memukul apa, Sang Ho, Profesor Kang memukul Sang Ho, dan kita didedahkan sebersedikit. Kenapa kejadian itu berlaku, dan Lee Sang Ho telah mengugut Profesor Kang untuk dia beri pada Profesor Kang 3 hari untuk melepaskan dia daripada tahanan polis. So dia tak beritahu, tapi dia bagi 3 hari untuk dia membebaskan dia. So dalam masa 3 hari inilah kejadian itu berlaku, dan berlaku, dan back to pencarian bahan bukti, bahan bunuh tu, polis tadi telah menjumpai memotong grinder, macam grinder, grinder yang memotong bahagian-bahagian tadi tu, dan bawa balik dan untuk di autopsi lah, di ambil darah, ada bekas-bekas darah apa semua. Jadi kerana ingin menyelamatkan anak dia, Profesor Kang ni secara senyap-senyap cuba mengikut arahan Lee Sang Ho. Okay, dia telah melukakan banyak benda yang dia buat lah untuk pastikan yang Lee Sang Ho tidak ditangkap dan tidak disabitkan dengan kesalahan membunuh. Okay, dan seterusnya kita lihat bagaimana Soyang berusaha keras mencari bukti apa semua. Kan kita dah masuk ke dalam dunia wira, selepas dunia kembara ni kita dah masuk ke dalam dunia wira. Kerana apa masuk dalam dunia wira ni? Kerana Profesor Kang telah menghapuskan jejak, maksudnya jejak bahan bukti tadi tu rupanya bukan darah dalam manusia, dalam binatang apa semua. So jejak-jejak tu dihapuskan oleh Profesor Kang, dan dalam masa sama Profesor Kang ni perlu, bukan Profesor Kang Soyang ni perlu bertindak lebih agresif untuk mendapatkan bukti-bukti. Okay, dan dia rasa kesal, dan di dalam dunia wira ni dia rasa kesal kerana dia pasti yang itu adalah darah orang yang dibunuh, dan dia pun melakukan siasatan yang lebih terperinci. Dan dalam masa yang sama Profesor Kang ni terpaksa pula menutup jejak-jejak dia, dan perlu memastikan yang Soyang tidak dapat bukti-bukti. Tapi dalam masa yang sama Soyang telah mendapat satu, di dalam dunia wira ni Soyang telah mendapat satu rujukan mengatakan Lee Soyang ni pernah punya adik perempuan, dan adik perempuannya pernah dirogol secara beramai-ramai, macam media lah, sumber media, dirogol beramai-ramai oleh anak-anak orang kaya.
Dan Profesor Kang adalah orang yang telah menjalankan apa, menjalankan apa tu, kajian ni, dan memberitahu yang adik Lee So Young ni adalah seorang pelacur. Dan berlaku sedikit apa, apa, alamak, aku terberi tu, waktu aku kena beritahu last. Tapi tak apa, okey. Apa, ada, dan di situ menimbulkan rasa ragu-ragu bagi Lee So Young, dan dia menjejakkan, membuat siasatan lebih terperinci terhadap kajian itu, kaitan Profesor Kang dan Lee So Young tadi ni. Dan dalam waktu yang sama, Profesor Kang perlu memastikan yang apa, Sang Ho ni bebas daripada ditangkap. Dia ada masa 3 hari tadi kan, tak selaku 3 hari. Okey. Di dalam dunia wira tu juga kita boleh lihat bagaimana Profesor Kang ni rasa dia seperti menyesal dengan apa yang pernah dia buat. Dia rasa menyesal kerana keputusan yang dia buat tu, keputusan yang dia ambil tu yang menyebabkan benda ni, benda yang sekarang tu berlaku. Tapi dia tidak boleh beritahu pula kepada So Young ni kisah benar yang sepatutnya polis ni tahu. Tapi itulah masalah dia bagi aku. Bila kita, siapa-siapa pun, bagi aku, bagi siapa-siapa pun yang pernah melakukan kesilapan, dia perlu berani dengan apa yang dia buat. Dia sama juga jika kau telah membuat keputusan untuk mengejar cita-cita kau sebagai apa, sebagai seorang tukang kayu ke, sebagai seorang pelukis, apa, kau kena tetapkan keputusan kau tu, itulah yang kau nak. Sama juga jika kau buat satu kesilapan, kau akan terima keputusan yang kau telah buat. So dalam cerita ni dia lebih kepada apa yang kita lakukan, dia efek masa depan. Jadi di dalam dunia wira tu semakin semakin ni, dan Profesor Kang berjaya memastikan Lee Sang Ho tidak disabitkan dengan kesalahan membunuh, dan dia dibebaskan. So kita masuk ke dalam dunia syahid. So dalam dunia syahid ni, Lee Sang Ho sebenarnya mempunyai rakan, rakan yang membantu dia menyembunyikan anak Profesor Kang. Dan di dalam dunia syahid ni agak tension kerana semua bukti-bukti yang menunjukkan Lee Sang Ho ini adalah pembunuh jelas. Okey, dan kaitan Profesor Kang terhadap apa yang berlaku yang dibuat oleh Lee Sang Ho ni pun siapa nama perempuan tadi, aku lupa itu nama dia. Sang Ho kan, So Young pun pastinya dapat jawapan yang jelas apa yang, dan di akhir itulah kita diberitahu apa yang sebenarnya berlaku. Okey, kisah yang dikisahkan tadi tu, yang pada waktu dulu Sang Ho ni mempunyai seorang adik yang telah dirogol secara ramai-ramai oleh anak-anak politik, anak-anak orang politik, kan, anak-anak orang politik, okey, dan anak-anak orang kaya lah, birokrasi. Okey, dan telah didapati adik dia ni, mahkamah telah memutuskan yang adik ni adalah seorang pelacur, dan kematian adik dia tu disebabkan oleh adik dia sendiri yang tidak dapat menerima kehidupan susah. Tapi sebenarnya evidence-evidence yang ada telah dimanipulasi oleh Profesor Kang, kerana dia nak jadi profesor, kan, dan dia telah disogok oleh ahli-ahli politik ni, ahli-ahli birokrasi ni, kapitalis-kapitalis ni, dan kerana inginkan jawatan sebagai seorang profesor tu, dan juga kerana ingin menghantar anak dia ke Amerika Syarikat menjalani perubatan, berubatlah
dia membuat keputusan untuk memberitahu mahkamah bahawa apa autopsi yang dibuat terhadap adik Lee Sang-ho tu menjelaskan yang adik dia adalah seorang pelacur, okay, dan dia mati kerana apa, membunuh diri ke apa, tak pasti. Eh tak nak, dia adik dia seorang pelacur dan selepas tu buat adik dia bunuh diri. Dan kerana adik dia bunuh diri itulah Lee Sang-ho telah menyimpan dendam terhadap Profesor Kang. Dan di dalam dunia syahid ni, Profesor Kang telah membuat keputusan yang sangat-sangat drastik terhadap apa yang pernah dia lakukan. Dia menerima dosa dia, tapi dalam masa sama dia perlu memastikan syaitan yang bernama Lee Sang-ho ni mati daripada muka bumi ni. Dia telah membunuh Lee Sang-ho dan rakan-rakan dia dan telah, dan begitulah dia, ha, dunia berputar seperti roda. Apa yang kita buat hari ni, aku tak nak cerita ending dia, ending dia macam mana. So aku cadangkan boleh tengok filem ni, boleh dapatkan No Mercy ni di aku pun menontonnya di sebuah channel berbayar, apa nama dia, ya, aku beritahu lah. Ya, yeah, aku menonton di Amazon. Amazon, aku bayar USD RM5 dan aku menonton filem ni di situ. Amazon on demand, AOD ya. Okey, Amazon on demand, Amazon on demand. On demand ya. On demand movies, yes. Amazon on demand movies. Eh bukan kan, Amazon Prime Video, $5.99. So aku menonton filem No Mercy ni di Prime Video Amazon. Okay, dan aku tak nak ceritakan ending dia, tapi ending dia sangat-sangat twisted, shocking di akhirnya tu. Dan di penghujungnya, okay, kesimpulan apa yang aku dapati daripada filem No Mercy ni, seperti biasa, setelah aku menceritakan arkitek penceritaannya dan aku kongsikan tentang struktur penceritaan filem, akhirnya kita sampai di bahagian apa yang aku rasa bila aku menonton filem ini. Okey, filem No Mercy ni bagi aku biasa je, simple, dia simple storytelling. Dia penceritaan dia mudah dan kau boleh tonton secara santai. Dia build, dia membina penceritaan tu sangat-sangat senang. Dia tidak, dia naik dan terus pam. Dia tak ada, no, turun, sah, dia bawa engkau pening-pening, tak ada. Dia memang pam, dia bagi everything, dia bagi mudah untuk kau faham, oh cerita ni begini. Okay, dan dalam penceritaan dia yang sangat mudah tu, dia diakhiri dengan satu satu puncak cerita yang sangat memberi terrifying lah. Dia pun kita panggil apa? Terrifying lah. Terrifying. Terrifying dalam bahasa Melayu apa lah? Terrifying. Google. Terrifying. Okay. Menakutkan. Ending dia sangat sangat menakutkan kita. Kita nak sampai ke hujung ni dalam dunia syahid ni, nak sampai ke hujung kita rasa takut. Apa yang akan berlaku ni? Kan? Tapi Profesor Kang telah mengambil keputusan yang yang sepatutnya dia buat pada waktu tu lah. Bukan dulu tu. Dulu tu dia dah salah, dah dia mengaku kesilapan dia. So di dalam dunia syahid, dalam No Mercy ni, dia telah membuat keputusan yang yang perlu dia sendiri terima kerana kesilapan dia. Dan dia menjalankan hukuman. Dia jalankan hukuman. Dia jadi apa, hakim lah, dia jalankan hukuman tu. Jadi
Itu bagi aku. Dan soyang soyang yang dilakukan oleh Han Haijin, karakter dia sangat sangat best daripada seorang yang tidak mempunyai apa perceritaan watak, perwatakan, archetype perwatakan yang dibawa sampai hujung tu, menyebabkan rakan-rakan dia yang apa chief dia, rakan-rakan sekerjanya memberi hormat terhadap apa yang dia buat. Dan itulah dia menjadi seorang anggota siasatan jenayah, perlu mempunyai integriti dan prinsip yang jelas dalam apa, dalam kita menyelesaikan tanggungjawab. Dan filem No Mercy ni bagi aku, ia adalah sebuah filem underrated dan mempunyai struktur arkitip, struktur cerita dan arkitip perwatakan yang solid untuk dipelajari. Dan ia bukan sahaja mengajar aku yang bahawa perceritaan ni boleh disudahkan, boleh ditamatkan dengan cara begitu. Aku selalu berpegang sebuah cerita yang baik akan bagi aku, aku selalu berpegang bagaimana sebuah cerita yang baik ni selalunya bermula dan berakhir di cerita, tempat, plot yang sama. Dia macam seekor ular yang belit kan, dia akan kembali ke permulaan cerita. Tapi No Mercy ni dia mula mengikut struktur penceritaan yang aku nampak lah. Dan wataknya tu, dan secara satu watak tu tak ditonjolkan sebegitu. Dia bukan Soyang ni bukan watak yang apa sepatutnya, tapi dialah antagonisnya dalam cerita ni. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, oh, Dr. Profesor Kang ni dan Song Ju ni, yang Sang Ho ni, Kang, Profesor Kang dengan Sang Ho ni adalah antagonis protagonis, tapi sebenarnya tak. Protagonisnya tetaplah Sang Ho kan. Tapi sebenarnya Kang dan Sang Ho ni adalah protagonis yang dijalinkan dalam struktur cerita untuk menggerakkan cerita. Yang membawa cerita ni, kita belajar, kita faham, oh, inilah dia pengalaman yang perlu dilalui oleh Soyang, atau yang dibawa oleh Han Haijin. So itulah dia apa yang aku rasa dan apa yang aku dapat dan apa yang aku kongsikan dalam sembang pengipulara hari ini. So kita ada satu soalan daripada Azwan Muda. Wah, Azwan Muda ni orang orang Kuantan ni. Kan tak silap aku dia founder. Tak silap, betul lah kan, dia lah founder Tip TV dan juga founder pada Tip Studio. Okay, dia bertanya, No Mercy ni refer to which part of the story? Ni pasal kes pembunuhan tu ke atau character antagonist? Okay, No Mercy ni soalan pertama dia ni, No Mercy ni refer to which part of the story? Okay, No Mercy ni refer, dia punya arc, story arc dia adalah bagaimana keputusan yang kau buat dalam hidup akan menentukan masa depan kau. Itu dia part of the story yang aku rasa aku dapat itulah. Dan cerita ni pasal kes pembunuhan, soalan yang keduanya oleh Azwan ni pasal kes pembunuhan tu ke atau pasal karakter antagonis? Okey. Secara asasnya struktur penceritaan yang aku beritahu tadi tu yang menggerakkan
cerita ni adalah dimulakan dengan kes pembunuhan tu lah. Kes pembunuhan yang awal tadi tu, yang dipotong-potong kan. Ha? Kemudian beralih kepada karakter protagonis, eh, bukan antagonis. Antagonis adalah watak Soyang yang dibawakan oleh Han Haijin. So antagonis Han Haijin. Bagi aku lah, tapi kalau kau rasa antagonis tu Profesor Kang ataupun Sang Ho, nah, mungkin itulah. Tapi bagi aku dia bermula dengan kes pembunuhan potong 18 tu. Dan dibawa, ditolak oleh karakter Soyang. Okey, harap dapat menjawab pertanyaan Azwan Muda. Azwan Muda, terima kasih kerana menonton. Alhamdulillah. Okey, untuk rap. Untuk rap apa yang kita buat hari ni, filem nombor C. Okey, bagi aku lah, untuk wrap up filem nombor C ni, aku masih lagi mahu menonton ada satu filem oleh pengarah ni tahun 2012. Pun menarik, Kim Hyung Jun, The Saint. The Saint. The Saint ni aku belum tonton lah. Aku rasa aku akan tonton aku The Saint ni. Okay. Secara bagi aku untuk merap segalanya dalam filem tadi, aku dah rap lah sebenarnya kan, tapi ni kira macam another part of my brain lah saya cerita. Okay, Hyung Jun telah berjaya mengarahkan sebuah filem yang telah macam kita kalau kita ketuk paku kan, kita ketuk sekali je, bam, ha tu dia terus masuk. Okey, ha, itu dia mengarahkan sebuah filem yang telah di ditandai dengan ketepatan dan tak ada kompromi dalam sinematografinya, kerana dijelaskan kerana jelas setiap babak-babak yang digarap. The mise-en-scene, continuity, exchange, chase dia, dan props yang digunakan dalam filem ni sangat-sangat baik. Dan suatu dia membuat autopsi tu, kau lihat dia potong tu, adakah itu props yang sebenar-benarnya, jantung manusia, hati manusia kan, dan benda-benda tu digabungkan, sinematografi, props, direction, bukan adalah untuk memperlihatkan sesuatu yang sangat-sangat mengerikan, tapi dia memberi kita kesan terhadap elemen suffering atau elemen penderitaan. Menjadi Profesor Kang tu menjadi dia menderita ni, nak potong mayat orang. Nah, so bagi aku tu berjaya ditandai dengan tepat, tanpa kompromi, dengan sulaman sinematografi yang jelas, props yang baik kan, dan bukan untuk memberi satu kejutan, tapi untuk memperkuatkan elemen suffering, elemen penderitaan. Tu dia ayat dia. Susah sangat nak sebut. Okay. Yeah, itulah kata dia. Itu yang menarik. Ya, yeah, betul, Soyang. Beja tak.
Ya, Azam, betul betul. Ha, itulah dia. Ha, kan dia apa yang awak awak menonton, itulah dia. Dan harap tak ada siapa yang salah faham eh. No Mercy yang aku tonton ni adalah versi 2010. Dia ada satu versi 2018 ke 2017. No Mercy juga. Tapi itu cerita tu 2019. No Mercy 2019. Itu cerita pasal kakak dengan adik yang punya autism. Itu pun aku belum cover lagi. Aku dah tengok tapi aku tak cover. Dan nak menjadi cerita sebenarnya, aku masa mula dapat rujukan tentang No Mercy ni, aku sekarang ini filmnya aku dah tengok. So aku tengok lagi sebab dia punya yang yang beritahu yang aku baca, eh pasal seorang profesor kan. Tapi bila aku tengok, eh ni pasal seorang kakak yang keluar penjara, adik dia kena rape, eh macam. Jadi rupanya ada dua dua tajuk yang sama yang dikeluarkan pada tahun yang berbeza. Okay, so alhamdulillah, terima kasih pada semua yang menonton. Terima kasih kepada Azwan. Ha, saya rasa memberi sokongan terhadap apa yang aku buat, insyaAllah. Lepas ni kita kita duduk, kita buat sesuatu, Azan. Okay, di sekolah filem. Dan kita cuba raikan penceritaan. Okay, kerana bagi aku, gambar yang baik dalam filem tidak menjanjikan penceritaan yang baik. Okay, jadi aku ada di sini untuk berkongsi kepada semua bagaimana cerita yang baik itu dihasilkan dan apa yang perlu ada dalam sebuah penceritaan. InsyaAllah segala yang baik itu datang daripada Allah SWT dan segala yang khilaf adalah datang daripada kelemahan aku sendiri. Aku Rozino Razali ingin mengundur diri untuk waktu ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada waktu lain dengan tajuk cerita yang lebih menarik. Kalau ada sesiapa yang nak kongsikan tajuk-tajuk cerita yang lebih best untuk aku study, untuk aku jadikan kajian kes, boleh kongsi di komen ataupun boleh private message sekolah filem. InsyaAllah InsyaAllah sama-sama kita raikan benda yang baik. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi di hari yang sama, waktu yang sama, minggu yang berbeza. Assalamualaikum Warahmatullahi. Salud. Ooh.